Ah, boleh boleh. Ya ya ya. Ah, dia tanya masa habis tu. Mu tahu. Ya, mu tahu. Pam buat dak sepa mu tahu. Ya kita tanya juga. Ya kita tanya. Kalau kita bahasa bergoyak gini, mudak aja apa? Nak baca panggil tangan Jawa takut nak goyak. Lepas tu beramal sampai tu ulama kata kan. Lepas tu kita tahu. Gak bagi hak diketahui terbagi. Ha? Ini mana ilmu mana dah? Ilmu masdar mana tahu. Pak tahu akan atau panggil maklum ketahuan. Benda hak ditahu itu be ilmu. Ada. Diri tahu tahu gapo. Tahu kata zina dah tahu. Tahu tahu nak hukum haram. Pak bila tahu kena beramal. Nama mana lah tu? Ah, tahu tahu kita tak wak karena tahu tu. Nah, di mana kata? Hak kita tanya lagi, nak kita tahu kata bagi Tuhan buat juga. Kan ada dalam hadis. Hadis riwayat, ada dalam Isra Mikraj ada sebut dia tu. Nah, hadis sebut masalah apa tu? Masalah di akhirat esok lagi dibawa data seorang jatuh ke dalam neraka tubik tali perut. Bila tubik tali perut dok harap tali perut kok kawan ahli neraka sama dak azab ni terkejut pelat ni. Pakak au mai berkumpul dalam hadis bu. Bapa ni dengin tengok tengok tengok. Orang hak jatuh sana tubik tali perut kita tengok. Oh kena kau acan. Tok guru. Eh macam mana tak kada mu tok guru dok royak. Panah tu panah ni ya. Apa-apa. Kadang-kadang kami reti sebab demo lah ni banyak terreti boleh melalui dah. Tak tak kenal pun boleh mengerti melalui. Hagano siapa sini juga. Ah, dia tak sungguh lah aku suruh orang buat tu, suruh orang buat ni. Harap tu aku diri dah. Oh, ceritalah tu. Ha, tu apa tu? Itu panggil hadis tarhib. Dan lagi pula semua hadis mengaji lagu ni jangan berhenti sekat tu. Jika ia tu tak bertaubat, tak tak pun. Asahayat ni juga hadis ni dia sakut dengan khutbahul fitnah. Kan ada dalam Isra' tu, temu satu, mulanya duk gutin lidah kan? Tak bisa dengar lah. Ha, pak gutin lidah, putus gutin lagi, putus gutin lagi. Nabi SAW pelat ada ke duk gutin diri-diri? Kalau pocok tu ada banyak lah. Pocok. Ha, tak apalah. Ha, guting putus, guting putus. Dia kata, apa itu? Ha, siapa macam tu? Ha, inilah segulungan pada umat Tuhan hamba daripada khutbahul fitnah. Khutbah jamak pada khatib. Khatib orang lain cuma apa? Penceramah. Orang lain ni. Kalau dulu panggil bersarah. Orang tu panggil bersarah. Lain tak panggil dah lagu tu. Panggil ceramah orang lain ni. Panggil ceramah. Ha, ambil ucapan. Ha, tu. Panggil ceramah. Penceramah mana? Khutbahul fitnah. Penceramah yang memfitnah ke orang. Bukan kata nasihat. Orang jadi hadup. Saya balah. Jadi satukan. Masalah begini. Tanggungnya begini. Tak ada apa yang mengkata apa. Betul segi. Ini kata betul sama segi. Dan masalah-masalah khilafiyah. Ulama duk khilaf apa kitanya. Cuma kita nak buat yang ni, iya dia mau nak buat yang dia katanya dia tegur ke. Sahabat tahu tak khilaf. Ni dak gerung-gerung kita nak turut hadis Quran berselerak tabak. Sebab jadi, eh? Haa, begitu berketebah, ketebah, tak mimbah tu ada tebah, gegel nama-mu. Sampai jemaah dua, eh? Pecah masjid. Haa, dia panggil kata, khutbahul fitnah. Nah, hadis dia kaya hatu. Lepas itu pun jika sekiranya ia tak bertaubat, ia kena kait banyak lagi. Nah, nah tu dia Allah sangat kasih orang yang bertaubat. Orang bertaubat daripada dosa Allah sangat-sangat berkenik. Nah, jadi kecek sini saja kena banyak kait banyak. Lagi pula yang paling ada padanya tarhib nak menggerunkan beringat, nak kecek apa beringat. Nah, jangan lepas-lepas gitu. Napa nak keliru, hurai. Ha, sebab itulah dalam pengajian. Muka kita musyikir, ha, hurai. Ha, tanggung gini, masalah tanggung gini.
Jadi cuba. Nah, karena tiap-tiap Quran hadis ada zuhir itu belawai. Sebenarnya tak ada belawai, tapi dah kita ilmu kita tak sampai nampak je om gitu. Matahari cerah, bersinar memacang, tapi kita duduk sini jauh, duduk jauh sebab apa? Sebab awal, baik. Mana kita tengok teduh ni kih ada sutuh di atas. Tiba buang cerah. Apabila hari ni gelap hujan, kita duduk sini teduh. Betul naik latah pada awal. Cerah tak latah ni. Tu kata matahari sifat dia dia. Quran dan hadis nur hudan lil muttaqin. Tapi apa duk belagakan hadis Quran kita dari bawah jauh ni. Ha, sebab tu raya pemalas. Jangan mempertenahkan oleh takut pada hadis ni. Nah. Ha tu asal cerita lah tu. Ha, sikit lagi weh. Sama ratu sifat dengan ta'aluk. Ha tu saya kok dengan istilah usul lagi dah. Macam salah tak ni? Ha, kita misal di atas alima ya'lamu ilman. Ngaji kelimah tu masdar. Ilman. Bila masdar, terjemah dia tahu. Bahasa surat tu ketahui ke apa lah, mengetahui. Kita ambil bahasa kampung, ilman arti tahu. Tahu. Ha, maka tahu tu dari segi luar Arab dipanggil ilman. Perkataan satu perkataan mempunyai beberapa makna dalam istilah. Hak saat ni terjemah gitu tu ilmu dengan makna masdar. Arti tahu. Soalan lagi, nak boleh ketahui tu ada apa? Ada satu sifat di zat. Sifat di zat tu supo panggil ilmu juga. Panggil supo alima ya'lamu ilman. Tapi di segi punya kuamai dia tu, dua. Satu pengertian, makna tahu tu panggil masdar. Nak boleh ketahui tu, ada ilmu tu juga pada zat. Ha, tu jumlah pengetahuan. Tu kita berkurah dah beza. Jadi hak ni apa sifat ma'ani? Ilmu juga panggil dengan makna nama sifat yang ada di zat. Terjemah pengetahuan. Nah, dengan dialah dapat tahu. Ha, tahu tu apa? Tu panggil samaratus sifat. Dalam istilah panggil samaratus sifat. Pas takluk hak mana? Hak tu juga. Tapi kena pergi sikit lagi. Tahu akan apa? Sahabat alima ya'lamu kalau mengaji lurah panggil fi'il muta'addi. Bila muta'addi kepada maf'u. Tahu akan segala perkara. Ha, tahu saat ni bila kita cakup dengan hak yang panggil muta'alak panggil ta'aluk. Kalau sepada nauyat tu bila ada sifat ilmu, sifat pengetahuan, kita dapat tahu. Sepada tu panggil samaratu sifat. Tahu gapo? Tahukan segala-galanya. Hati dia panggil ta'aluk bila tu juga. Itu kata waktu jumbo, tak jumbo, menutup sifat dia kata lagi tak. Ha, kalau kita kudrat. Nah, ha, kudrat. Anak jumbo mana? Kuasa. Tu makna masdar dia panggil. Kuasa. Nak boleh kuasa ada apa? Sebab ada sifat kudrat. Hati dia panggil perkuasa. Tu lagi tak berapa roh. Ya, beza itu. Perkuasa nama sifat. Panggil kudrat juga. Tu makna ismi. Dengan dia lah dah kuasa. Itu sama ratu sifat. Lepas ta'aluk, lepas tu juga tapi kena takut lagi. Kena takut lagi. Banyak ta'aluk. Kuasa qadara ala. Kuasa atas buatkan. Awalaysa alladhi khalaqa samawati wal arda biqadirin. Qadirin ala ayyakhluqa. Itu yang kuasa. Kuasa atas membuatkan. Itu panggil ta'aluk. Haa, gitu. Pernah lah. Sami'a yasma'u sam'an. Kelimah dia masdar. Artinya mendengar bahasa surat. Melayu kampung dengar. Dengar. Dengar tak ni? Dengar. Ha, dengar tu panggil makna-makna masdar. Tu sama ratu sifat. Nak boleh dengar sebab ada di kita sifat pendengar. Pendengar panggil sam juga. Ha, dia panggil tu ada dua makna. Sam makna ismi terjemah pendengar. Satu-satu sifat yang ada di zat. Dengan dia lah boleh dengar. Itu sama ratu sifat. Dengar ke apa? Dengar akan segala suara. Tu panggil ta'aluk. Jadi sama ratu sifat tu ya, ta'aluk pun ya. Tapi ya beza betul. Hak ni semata-mata ya. Bila ada sifat sama, boleh dengar kat tu. Dengar akan segala suara. Dia panggil ta'aluk dah.
Minta adi dengan sendiri, minta adi rajai tengah jid hubung dengan orang pula. Itu beza situ. Habak tu cepat hayat tak ada takluk. Allahu la ila Allahu allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Sembah dengan sebenar tidak ada. Malaikat ia. Siapa ia? Al-Hayyu. Tuhan yang hidup. Yang hidup. Hidup tu apa? Panggil sama ratu sifat. Nak boleh hidup ada apa? Sifat hayat. Itu pehidup. Tidak ada sifat pehidup. Hidup. Hidup sama ratu sifat. Lepas tu hidup tak ada sakut apa-apa tak selain pada tu. Tak ada. Dia kata hayat tak betul. Kalau kata dengar, kita nak kecah kita, sakut dengan soro. Dengar soro. Kalau melihat, sakut dengan warna-warna. Dia panggil lihat akal. Itu panggil ta'aluk. Ada apa hidup? Tak ada hidup akal, hidup ada dah. Dengar ada sifat apa hidup? Hidup. Dia kata hayat tak berta'aluk. La tata'alaku bisyai'in. Dia tu untuk bagi orang yang minat dalam istilah-istilah ini. Baik. Apa tadi tadi? Kelihatan orang, tak ketika tak apa sahaja. Semua ia mulai dah.